bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal yang kelima terkait adab dalam apa? Indak ya Hamzah. Baik. Adab penuntut ilmu terkait kehidupan keilmiahannya, yaitu dalam proses dia menuntut ilmu dan hubungan dia terhadap ilmu. Kita baru mengambil bagian awal dari adab yang pertama, yaitu harus penuntut ilmu itu berhias dengan kibarul himmah, dengan himmah yang besar, semangat, tekad, dan cita-cita yang besar. Dan kalau kita perhatikan keadaan para salaf, mereka orang-orang yang memiliki himmah yang luar biasa, baik dalam ilmu maupun amal. Kemudian Syabakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, wattahalli biha biha, kembali ke mana? Indak ya syukran, wa tahalli biha, kembali ke mana? Ha, baik, kembali kepada kibaril himmah atau uluwil himmah, sama. Berhias dengan ulul himmah ini yaslubu minka safasifal amali wal a'mal, akan menghilangkan darimu safasifal amal, amal cita-cita yang sifatnya safasif, yaitu rendahan. Nah, cita-cita, angan-angan rendahan, keinginan tapi kok rendahan. Ini hilang dengan adanya apa? Kibarul himmah. Orang yang punya himmah yang besar tidak akan cita-citanya itu rendah. Nah, taib, tidak apa-apalah, yang penting sudah menikah, yang penting berangkat ngaji, sudah. Jangan. Taib, yang penting istiqomah. Nah, terus ngaji gitu aja. Nah, kerja jangan, tapi berupaya untuk kemarin seperti disebutkan ada niatan untuk bisa menjadi apa? Deretan a'immah fiddin, mereka-mereka yang menjadi panutan di dalam agama. Baik. Walaupun padanya seseorang selama di atas keistiqomahan itu khair, tapi hendaknya dia memiliki himmah yang besar, menjadi yang terdepan. Contoh mudahnya, ikhwan, dalam masalah sholat saja. Sholat, ya, seorang yang himmahnya rendah, yang penting jamaah. Yang penting dapat jamaah, walaupun dapatnya cuma satu rakaat, setelahnya masbuk. Yang penting jamaah.
Yang lainnya lagi lebih rendah lagi, yang penting berangkat walaupun telat. Walaupun sampai di masjid sudah ada dapat jamaah, yang penting kan sudah berangkat. Ini semuanya apa? Upaya syaitan untuk menjauhkan dari yang utama. Tapi orang-orang yang memiliki himmah yang besar, ya, dalam sholat berjamaah dia ingin yang paling bagusnya. Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik shaf para lelaki adalah awwaluha, yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruknya, yaitu tingkatan pahala paling sedikitnya adalah yang akhir. Hendaknya punya kibarul himmah, punya himmah aku salat berjamaah, ya berupaya cari yang paling bagus. Ini contoh. Kan ada tingkatan orang berarti. Nah, hendaknya berhias dengan himmah yang tinggi seperti ini, sehingga apa? Hilang tujuan rendahan. Nah, cita-cita rendahan. Nah, wal a'mal juga apa? Amalan-amalan rendahan. Tapi berupaya amalannya amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yajtathu minka syajaratal dhulli wal hawani wat tamalluqi wal mudahana. Juga berhias dengan kibarul himmah ini akan mencabut pohon kehinaan pada dirimu dari akar-akarnya. Namanya mencabutkan sampai ke akar-akarnya, bukan hanya sekedar ditebang, tapi yajtathu, cabut sampai ke akar-akarnya. Apa yang dicabut dari dirimu? Syajaratul dzul, pohon kehinaan. Diibaratkan kehinaan pada diri kita ibarat pohon, maka dicabut dari akar-akarnya dengan kibarul himmah. Wal hawani fatamalluqi wal mudahanah, demikian pula kerendahan. Tamalluq itu na'am sifat suka mencari muka. Tamalluq. Sedangkan mudahanah sifat basa-basi pada kebenaran sehingga menjadikan kebenaran dia korbankan. Qala fa kabirul himmati thabitul ja'shi la turhibuhul mawaqif. Sebab orang-orang yang memiliki himmah yang besar, dia akan apa? Thabitul ja'shi, akan tegar. Thabitul ja'shi itu orang yang tegar, tenang dalam menghadapi masalah, tidak mudah goncang. Maka diterangkan setelahnya, la turhibuhul mawaqif, tidak menggentarkan dia peristiwa-peristiwa, tidak menjadikan dia linglung ketika butuh untuk mengambil suatu keputusan dan sikap. Qala wa faqiduha jabanun ri'didun tughliqu famahul fahaha. Dan orang yang tidak memiliki kibarul himmah, dia ini seorang jaban. Apa makna jaban? Endak ya Abdul Hafid, pengecut. Ri'did sama kawan, cemet, pengecut. Naam. Yang setiap ketemu sesuatu dia apa? Dia gemeter, ri'did. Naam. Deledekan, tahu deledekan? Tekan deledek, ha? Apa deledek? Bahasa Indonesianya. Ha? Baik. Yang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ketika antum pertama kali khutbah misalnya gemeter. Ya kan? Sayyid. Nah, maknanya hampir sama dengan jaban. Sayyid. Yaitu seorang yang pengecut, penakut.
Sampai-sampai dikatakan, na'am, sayyid, ya khafu kulla syai'in hatta min dhillih. Ya, takut terhadap segala sesuatu sampai kepada bayangannya sendiri takut. Nah, keluar malam, ada bayangannya, dia lari, dikira ada sesuatu mengejar, padahal bayangan dia. Ini jawaban ri'din. Tughliqu famahul fahaha. Mengunci mulutnya tersebut, al-fahaha, yaitu al-fahaha ay al-ay, wa'adamul qudrah alal bayan. Naam. Yaitu ketidakmampuan untuk berbicara. Kalau mungkin dalam istilah kita ya, seorang yang apa? Kalau ngomong kesulitan apa namanya? Hah? Gagap. Nah, gagap, kegagapan menjadikan apa? Mulutnya terkunci dari menyuarakan kebenaran apalagi menyampaikannya. Baik. Dan dalam dari bahasa Arab, akhwan, ada seorang yang jadi permisalan, jadikan permisalan untuk naam kegagapan ini. Taib, sehingga dikatakan kepada orang yang enggak mampu mengungkapkan, kalau lagi ngomong enggak bisa. Taib, apa itu, apa itu? Taib, dikatakan innahu la'ya min baqil. Baqil ini naam seorang dari naam Qabilah Rabi'ah. Seorang laki-laki dari Rabi'ah. Yang apa? Yang dikenal dia memiliki kegagapan. Maka dijadikan permisalan. Di antara kisah unik terkait si Baqil ini, annahu ishtara ghazalah fasu'ila an thamani syira'. Fa'atlaqal ghazalah wa asyara bi usbu'ihil ashar. Na'am bi asabi'ihi al-ashar. Wa lisani. Na'am. Ila anna thamana ahada asyara dirhaman fantalaqatil ghazalah haribah. Taib, nah ini si Baqil satu kali beli naam kijang. Beli kijang, ada yang bertanya berapa harga kijang ini. Dia mau ngomong kan gak bisa karena gagap. Nah, beli kijang berapa, dia sedang apa? Bawa kijang. Kijangnya harganya berapa kil? Misalnya. Dia gagap, gak mampu menjawab. Padahal harganya 11 dirham, akhirnya dia bikin isyarat. Ya ini maksudnya 10 tambah melet 1. Nah, sambil melet kan, ini tambah lisan, apa lidah 1, 11. Ya kan? Jadi, apa yang terjadi? Hah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kijangnya lepas, tangannya udah gak megang kijang. Jadi, tadinya megang kijang, nah udah beli, ditali kan. Ditanya harganya berapa? Sambil melet. Nah, 11. 11 dirham. Tapi setelah itu tengok kijangnya sudah tidak ada. Nah, ini nah, si Baqil. Makanya sampai dijadikan peribahasa, innahu la'ya min Baqil. Sungguh dia itu nah, lebih tidak mampu. Nah, lebih tidak mampu daripada si Baqil untuk mengucapkan suatu ungkapan. Nah, jadi ya kawan, penuntut ilmu hendaknya melatih, ya melatih lisannya. Nah, untuk mengungkapkan satu hal dia bisa ungkapkan dengan beberapa macam ungkapan. Nah,
Baik. Karena apa? Karena yang akan kita hadapi manusia yang banyak. Ada manusia yang mereka tingkat intelektualnya tinggi. Kalau kita ngomong pakai bahasa orang pasar ya, nah akan diejek. Ya ikut. Nah kita ngomong di hadapan mereka pakai bahasa intelek mereka. Ada orang yang nah kita hadapi dari kalangan awam, para petani, nah orang-orang pasar. Kita ngomong ya pakai bahasa mereka. Dengan standar pemahaman mereka. Kalau kita ngomong pakai bahasa-bahasa yang tinggi, ya malah tidak paham. Malah tidak paham. Taib. Nah, ini butuh dilatih. Dan kekayaan tata bahasa Al-Quran sangat membantu dalam penyampaian kebenaran. Taib. Makanya kita, karena kita hidup di Indonesia, masing-masing kalian juga hidup di tempat masing-masing, punya bahasa masing-masing. Di antara hal penting ya menguasai bahasa kaum. Minimal bahasa Indonesia dia kuasai dengan baik. Naam. Tata bahasanya. Kemudian pengungkapannya. Sehingga tidak menjadi ketawaan manusia. Dan lebih dari itu semua untuk bisa tersampaikan kebenaran dengan mudah. Kenapa? Karena yang diajak bicara paham. Baik. Kemudian kata beliau, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, hadza sahih at-tahalli bi 'uluwil himmah yaslubu 'anka safasifal amali wal a'mal. Ini benar bahwasanya seorang berhias dengan himmah yang tinggi itu akan menghilangkan darimu cita-cita rendahan dan amalan-amalan rendahan, perbuatan-perbuatan rendahan. Baik. Wal amal hiya an yatamanna al insanu syai' duna sa'i fi asbabihi. Fa innal mu'min kayyisun fatin la tulhihi al amal. Dan amal yang dimaksud ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin yaitu apa? Seorang berangan-angan sesuatu tapi tanpa usaha. Ya, sekedar angan-angan. Beda dengan orang yang punya himmah tinggi. Dia apa? Mempunyai cita-cita yang tinggi dengan apa? Dengan usaha. Ya. Sedangkan safasifal amal, ya. Naam. Taib, angan-angan rendahan ya seperti ini, yaitu seorang berangan punya keinginan tapi tidak ada usaha. Tidak menempuh sebabnya. Karena mukmin itu kayyisun fatin. Mukmin itu apa? Kayyis. Cerdas. Fatin. Naam. Cepat tanggap. Naam. La tulhihil amal. Dia tidak akan tertipu. Tidak akan apa terlenakan dengan apa sekedar angan-angan saja. Bal yang durul a'mala wa yartaqibun nata'ij. Bahkan apa? Dia melihat perbuatan-perbuatan amalan, dia bekerja, dia melakukan amalan, yaitu dia beraksi kemudian apa? Menunggu buahnya. Sedangkan yang memiliki himmah yang rendah ikhwan dengan safasiful amal, ya dia benda ada aksi tapi inginnya apa? Inginnya punya hasil yang besar. Wa amma man tulhihil amal wa yaqulu insyaallah aqra'u hadha uraji'u hadha al-an sa'astarih wa ba'da dhalika uraji'. Lihat ini contohnya. Kayaknya sebagian besar kalian seperti ini. Nah, perhatikan nanti diterapkan sendiri. Dia mengatakan, insya Allah aku akan baca ini. Insya Allah baca satu juz. Aku akan murojaah satu juz nanti setoran. Tapi aku istirahat dulu lah. Tidur dulu. Tidur dulu nanti bangun murojaah.
Nah, akhirnya tidur terus, tidak ada bangunnya. Nah, sampai azan. Misalnya. Aw tulhihil amalu fima yahduthu lil insani ahyanan. Yatasaffahul kitab min ajli muraja'ati mas'alatin minal masail thumma yangdur. Yamurru bihi fil fihris aw fis safahati masail tulhihi anil maqsud. Alladhi min ajlihi fatahal kitaba liyuraja. Baik. Nah, ini kondisi yang lain. Nah, walaupun akhwan dari sisi celaan tidak seperti yang awal. Cuman yang kedua ini contoh yang banyak terjadi bagi para penuntut ilmu yang sedang membahas suatu masalah. Nah, yaitu dia terlalaikan dari tujuan utama. Ya, terlalaikan dari tujuan utama. Ini terjadi kadang-kadang pada seseorang, misalnya dia sedang membuka-buka kitab untuk merujuk suatu permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan yang diinginkan, kemudian dia lihat, kemudian lihat fihris. Fihris itu apa? Daftar isi. Cara untuk seorang cari suatu pembahasan kan lihat daftar isi. Di mana nanti halaman berapa nyari masalah ini. Dia urutkan, dia cari, ternyata ketemu masalah lain. Nah, ketemu masalah lain, dia tertarik, akhirnya dia baca itu terlebih dahulu. Sebelum apa? Mendapatkan permasalahan inti yang tadi dia inginkan. Ini kan terlenakan dari tujuan utama. Baik. Wa huwa lam yuraji' al-mas'alah allati min ajliha sara yuraji'u hadzal kitab aw fihris hadzal kitab. Saya titiknya sampai di sini, kawan. Nah, sehingga tidak membingungkan. Sehingga dia terlenakan dari memurajaah permasalahan yang karenanya dia merujuk kepada kitab ini atau merujuk kepada daftar isi kitab ini. Di situ koma. Fa'iyaka wal amal al-mukhayyibah. Ij'al nafsaka qawiyyal azimah. Hati-hati kamu dari apa? Angan-angan yang apa? Yang menjadikanmu gagal. Taib. Banyak akhwan misalnya. Apalagi yang ke Yaman. Taib. Yang sudah belajar di Yaman. Dia 2 tahun. Inginnya 10 tahun misalnya. 2 tahun ingin pulang dululah. Nah, nikah nanti habis nikah berangkatlah. Taib. Pulang. Dia belum berhasil. Nah, nikah setelah nikah tidak berangkat. Mau belajar lagi di pondok sudah pernah ke Yaman. Nah, malu. Mau berdakwah belum mampu. Akhirnya ya bakulan saja. Jadi penjual saja. Nah, ini terpalingkan dari kebaikan. Saya maksudnya dari sesuatu yang utama. Maka ketika seseorang punya tekad, punya tujuan, hendaknya diiringi dengan apa? Himmah yang tinggi seperti ini. Nah, tujuan utama dia datang, wujudkan. Tidak usah jauh-jauh di negeri Yaman yang berangkat sampai ke Yaman. Antum yang berangkat sampai ke sini. Nah, dari awal melangkahkan kaki dari rumah harus punya tujuan. Sayyid harus punya tujuan. Maka wujudkan ketika sampai tujuan yang kalian datang karenanya. Nah, selesaikan hafalan Al-Quran. Pahami ilmu-ilmu dasar. Sayyid. Hal-hal yang melalaikan dari tujuan ini jauhi. Ij'al nafsaka qawiyyal himmah. Jadikan jiwamu itu jiwa yang kuat azimahnya, kuat tekadnya. Kalau bertekad kuat, tidak mudah goyah. Tidak mudah apa? Dipalingkan. Saya dirayu sedikit saja. Nah,
goyah. Alil himmah. Jiwa yang apa? Himmahnya tinggi. Memiliki tekad cita-cita yang tinggi. Waqad marra alaina fil ahadith tadullu ala anna al-inayata bil maqsudi qabla kulli syai'. Dan telah lewat pada kita semua hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya inayah nambil maksud, yaitu memberikan perhatian terhadap suatu tujuan, itu hendaknya apa? Diupayakan qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu yang lain. Inayah bil maksud qabla kulli syai'. Ini penting, kawan. Yaitu kita punya maksud, punya tujuan. Maka tujuan ini diberi perhatian terlebih dahulu daripada yang lain. Gitu. Karena yang lain kan sampingan. Yang lain itu sampingan. Kita punya tujuan, tujuan harus diupayakan paling pokok. Baik. Contoh, kawan. Mithlu hadits Idban bin Malik. Da'an Nabi SAW ilal bait. Contohnya, hadits Idban bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Idban bin Malik ke rumahnya, karena Ba Idban ini seorang yang sudah tua, buta lagi. Kemudian antara rumah beliau dengan masjid Nabi itu ada wadi. Kalau wadi ini berair dalam artian hujan, kemudian jadi apa? Ada sail. Sail itu air bah yang mengalir lewat wadi. Yang tadinya padang pasir menjadi apa? Menjadi seperti sungai. Ini wadi. Nah, Idban bin Malik minta kepada Nabi untuk datang ke rumah beliau agar apa? Salat di suatu tempat di rumahnya untuk dijadikan musalla bagi Idban. Sayyid. Nah, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal bait. Ai ila baitihi li yusalliya fi makanin yattakhidhuhu Idban musalla. Ya. Jadi tujuannya apa? Nabi diminta untuk datang ke rumah untuk sholat di rumah Idban, yang kemudian tempat sholat Nabi itu akan dijadikan musalla, tempat sholatnya Idban, karena beliau mendapatkan undur untuk tidak menghadiri jamaah. Fawa'adahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan janji kepada Idban bin Malik radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah. Fa'adda li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa akhbara al-jiran bidzalik. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Idban mempersiapkan untuk Nabi sambutan berupa apa? Makanan. Dibuatkan makanan untuk nanti menjamu Nabi, juga memberitahu tetangga-tetangga karena akan ada tamu mulia. Maka Nabi pun keluar menuju ke rumahnya Idban. Falamma wasala al-bait akhbarahu Idban bima sana'a lah. Walakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arinil makan alladhi turidu an usalli fi. Fa arahu al-makan. Wa salla qabla an ya'kula at-ta'am. Ya, maka tatkala sampai di rumahnya Idban, Idban memberi kabar tentang apa yang beliau telah lakukan, telah disiapkan makanan, dipersilahkan Nabi untuk makan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dulu. Kita mungkin ada makanan, makan dululah nanti itu, nanti makan dulu. Tayib, medang-medang dulu. Habis itu capek istirahat dulu. Nah, tujuan utamanya baru tertunaikan nanti lama. Sudah capek, sudah ngobrol kebanyakan, tujuan utama untuk sholat di situ, akhirnya sholatnya sebentar saja. Nah, ini contoh bagus. Baik, maka Nabi langsung bertanya, tunjukkan kepadaku tempat yang kamu inginkan aku sholat padanya. Fa'arahul maka ditunjukkan oleh Idban tempatnya. Ini tujuan utama Nabi datangkan untuk itu, ya tidak? Ya, tunaikan dulu tujuan utama, baru yang lainnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat sebelum beliau makan hidangan yang disiapkan oleh Idban. Wa qabla an yadlisa ilal qaum, dan sebelum beliau duduk-duduk
ya bersama dengan kaum yang datang. Li'annahu ja'a li gharadin fala tashtaghil 'anil gharadil ladzi atat turidu. Anta turidu. Maka nah dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk tujuan itu sehingga beliau kedepankan. Naim. Sehingga dari hadis ini akhwan kata beliau fala tashtaghil 'anil gharadil ladzi anta turid. Maka jangan engkau tersibukkan dari tujuan utama yang engkau inginkan. Baik, ini juga penting. Tujuan utamanya apa? Nah itu dulu penuhi. Ini juga ibu-ibu penting ketika belanja. Belanja, tujuan utama belanja beli apa? Apalagi di swalayan atau apa. Tujuan utamanya cuma beli minyak. Ya, tujuan utama dulu beli minyak dulu, jangan beli yang lain akhirnya uangnya habis tidak jadi beli minyak. Baik. Bi asya' la turiduha min al-asl li'anna hadha yadhi'u 'alaikal waqtu atau yudayyi'u 'alaikal waqta. Wa huwa min 'ulumil himmah. Ya. Jangan sampai engkau terkecoh, terlenakan dengan perkara-perkara yang asalnya engkau tidak menginginkannya. Taib, sampingan, perkara-perkara sampingan datang belakangan. Tujuan utama harus diwujudkan dulu. Kenapa? Karena kalau seperti ini, ikhwan, seorang setiap punya tujuan utama, kemudian mudah terlenakan dengan hal-hal yang lain, maka waktu akan tersia-siakan. Waktu akan tersia-siakan. Dan ini termasuk bentuk dari ulumul himmah yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak kita dapat di dalam praktek kehidupan, akhwan, kita jauh dari hal tersebut. Baik, barakallahu fikum. Apa tadi permisalan si baqil? Apa tadi? Innahu la'a'ya min baqil. Tapi ini permisalan untuk seorang yang gagap, yang tidak mampu bicara dengan lancar. Naqta'i bihadha subhanakallah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah.